Welcome back to Blue Monster. Oke, di video kali ini aku bakal lanjutin episode kedua main Warnet Life Simulator. Warnet Life aja teman-teman. Yang versi Android-nya. So, langsung aja kita lanjutkan teman-teman. Sebentar, kita tunggu loadingnya dulu guys. Iya, kemarin itu kalau nggak salah ini masih nge-lag kak. Oh, alhamdulillah udah lumayan guys. Sepertinya ini karena itu kemarin teman-teman. Iya, ini udah lumayan sih guys. Sebentar, di sini ada bangku gratis loh teman-teman. Sembari itu aku kesini dulu guys. Oh iya guys, sekarang pukul 17.23. Jadi aku mainnya sampai jam 17.33 ya teman-teman. Karena mengingat HP aku kalau keremaan record dia ya panas banget teman-teman. Jadi aku nggak bisa nge-record lama banget. Oke, kemarin kan kita udah eksplorasi nih bagian sini. Sekarang aku mau eksplorasi dulu bagian sana guys. Sebentar. Ini warnet kita serius nih, nggak bisa ditutup. Kalau nggak bisa ditutup, takutnya ada pelanggan teman-teman. Jadi aku close dulu lah. Kita close dulu warnet kita teman-teman. Oke, aku mau eksplorasi sedikit di bagian sini. Banyak anak kecil teman-teman. Ini ada apa nih, abang-abang? Andi Lukito gak tuh? Andi Lukito guys, ada Andi Lukito. Yoi, anda bocil woi. Ada bocil guys. Ini bisa kita tonjok ya teman-teman. Ini ada tonjok. Lah kok kita nonjok bocil ya teman-teman. Ada bocil guys. Dia lari kemana teman-teman? Oh di sini ada jalan guys. Kira-kira ini tembus kemana ya teman-teman? Oh, mapnya lumayan luas loh teman-teman. Ya aku baru tahu ada map ini guys. Serius. Sebentar, di sini ada siapa aja teman-teman? Apakah kita Mr. Majek? Mr. Majek, halo Mr. Majek, kita beri hello, my name is Mr. Majek. Can you lend me some money? Oh, dia mau minjem duit, guys. Oke, kita live aja lah, guys. Oh, sebentar. Bisa nggak ya kita setting ke bahasa Indonesia, teman-teman? Oh, bisa dong. Ngapain kita pakai bahasa Inggris, teman-teman? Bentar-bentar, aku mau interaksi dulu Mister Marek Majek ini. Majek, duitnya nggak cukup. Ini surumah Andi guys. Ini ada lapangan. Ini lapangan apa teman-teman? Ini ada rumah Andi. Kira-kira kita bisa ngapain? Mukanya bulat. Oh, Andi Lukito teman-teman. Ada Andi Lukito nggak tuh? Dia ngapain teman-teman? Terima kasih ya, udah mau main terus. Kunci harta karun gratis kita ambil aja guys. Hadiah buat kamu, kunci harta karun gratis. Oke, di sini ada 8 basket teman-teman. Di sini mirip udah malam guys. Udah malam teman-teman. Kira-kira kalau malam masih buka nggak ya warnanya? Ini ada mak-mak guys. Kita bisa interaksi juga sama dia. Udah malam ya guys. Cepet banget teman-teman. Ini ada lapangan basket, ini mirip logo LG teman-teman. Ini ada warung 2205. Ini siapa nih, tinggi banget teman-teman. Mirip Kobe, mirip mendiang Kobe Bryant guys. Kita bisa main basket. Nggak bisa ya. Loh, bolanya di mana teman-teman? Ini bolanya. Oke, aku ambil dulu bolanya. Oke, ini udah aku take. Lalu kita lempar. Nggak masuk teman-teman. Oke, aku pergi aja lah ya. Oke, aku udah left ini. Kita nggak bisa keluar. Kita harus selesaiin challenge dia dulu teman-teman. Gak bisa keluar ya. Oke, aku ambil lagi. Kita
nggak bisa keluar, teman-teman. Kita harus nyelesain challenge dari dia dulu, guys. Tuh, kita nggak bisa keluar, teman-teman. Harus nyelesain challenge dari dia dulu. Sebentar, aku tag lagi di sini. Aduh. Tuh, nggak masuk. Udah. Udah aja, yuk. Aku mau balik lagi. Kok nggak bisa ya, guys? Masih ada bola basketnya, tuh. Ini cara keluar dari challenge-nya gimana, teman-teman? Ini kan udah kita ambil. Nggak bisa. Gimana cara keluar dari challenge-nya, teman-teman? Tuh, kita masih di sini-sini terus, teman-teman. Sebentar, ini loncat nggak bisa, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, guys, sebentar, aku balik lagi nanti ya. Oke, teman-teman, yang tadi itu aku nggak tahu gimana, jadi aku terpaksa keluarin dari gamenya sekalian. HP aku panas banget, teman-teman, jadi aku keluarin bentar. Dan ini aku mau tambahan mainnya 4 menit aja ya, guys. Oke, sebentar, di sini ada pengaturan mode kentang. Kita bisa nyalain mode kentangnya, teman-teman. Oh, kita bisa naikin sensitivitasnya, pantas aja nge-lag. Sebentar. Oh, ini udah lumayan ya, guys, sensitivitasnya. Oke. Nah, ini juga udah lumayan nih, teman-teman. Sebentar, ini terlalu sensitif. Kita kurangin aja dulu. Oke. Sebentar, ini kan udah malam nih, teman-teman. Kira-kira kita ngapain nih, guys? Sembari malam, apakah kita nggak bisa istirahat nih, teman-teman? Oh, ada pelanggan tuh. Oh, jadi kita tetap kerja, teman-teman, walaupun malam. Jadi aku main sampai 17.38 nanti, teman-teman. 4 menit lagi, karena aku udah main 6 menit. Di sini uang kita udah 2.850.000, teman-teman. 2.850.000 di sini. PC2 ada yang mau mainin, semenit aja, teman-teman. Oke. Oh, kita bisa ganti waktunya di sini, guys. Oh, udah siang lagi dong. Udah siang lagi enggak tuh? Udah siang lagi, teman-teman. Oh, enggak, masih malam, guys. Enggak bisa kita ganti waktunya, teman-teman. Enggak bisa, guys. Jadi kita malam tetap buka, teman-teman. Kita jaga malam ya, teman-teman. Di sini ada ganti waktu. Udah aku pencet, nggak bisa. Nih, yang bagian ini. Udah aku pencet, nggak bisa. Jadi kita ngapain lagi ya, teman-teman? Sebentar. Belum ada pelanggan satu lagi dong. Oh iya, pelanggan ya. Kan kursi kita cuma 2 aja juga, teman-teman. Sebentar. Ini kan malam nih. Si Andi Lukito dia balik-balik terus ya, teman-teman. Bang Andi Lukito. Oh iya, aku lupa, teman-teman. Sorry. Bang Andi Lukito ini yang nyiptain gamenya, teman-teman. Aduh, developer yang mohon maaf banget. Aduh. Bang Andi Lukito-nya developernya, guys. Oke. Okay. Oh, kok uang kita masih 2 juta? Oh, dia nggak bayar, teman-teman. Sebentar. Dia nggak bayar, guys, yang PC2. Bentar, kita tunggu. Kok uang kita nggak naik-naik ya, guys? Tuh, oh iya dong, teman-teman, ternyata kita harus nunggu, guys. Pantas aja kemarin kita nggak ada masuk-masuk uang kita, teman-teman. Aduh, jadi aku selama ini, ya elah. Jadi kita harus stay di sini aja, teman-teman. Kalau misalnya ada pelanggan, takutnya dia kabur kayak tadi. Dia main kabur aja, teman-teman. Oke. Belum ada pelanggan lagi. Aku masih punya waktu 1 menit lagi. Oh, sebentar. Abis bocil ini main, aku baru stop recordnya, teman-teman. Oke.
terima. Wih, bocelnya main lama teman-teman, 4 menit nggak tuh? Bocel main 4 menit guys. Oke, kita tunggu di sini aja ya teman-teman. Oh, ada Bang Andi Lukito, dia main juga dong. Dia main juga teman-teman. Dia mainnya cuma 1 menit guys. Oh, 1 jam. Jadi kalau 1 jam di sini dia 60 detik ya, 60 detik teman-teman. Oke, aku sepertinya sampai Bang Andi Lukitonya habis main aja. Yang si bocilnya aku mungkin lanjut di episode selanjutnya teman-teman. Oke. Masih 39 detik lagi. Kita tunggu aja di sini, teman-teman. Sebentar. Di sini enggak ada gamenya tuh, teman-teman. Jadi kita biar kita enggak bosen gitu, guys. Enggak ada game. Ini bocil main 4 jam, guys. Sekarang pukul 21.17 tuh. Teman-teman, 21.17 masih ada bocil main warnet 4 jam. Siapa di sini yang hobi main warnet sampai tengah malam teman-teman, waktu zaman-zaman SMP-nya. Ini udah kosong nih guys. Oke, tinggal si bocilnya teman-teman, tinggal nunggu si bocilnya. Dia main lama banget teman-teman. Oke lah guys, mungkin kita stop aja bocilnya guys, nggak bisa ya. Kita tunggu aja bentar teman-teman sampai bocilnya siap. Dan 1 menit di sini ternyata nggak seperti 1 menit di dunia nyata kok teman-teman, agak lumayan cepet. Oke, karena warnet aku mau tutup, aku nggak terima nih bapak-bapak. Itu siapanya guys? Oh enggak, aku kira ada mak-mak mau marah guys. Aku tolak dulu, sorry aku enggak nerima pesanan. Tolak dulu ya, sorry banget. Oke teman-teman, mungkin aku enggak nerima bayaran dari bocilnya, tapi setidaknya aku udah tahu gimana cara mendapatkan uang di Warnet Live Simulator episode kedua. Dan ya karena menimbang waktu, aku nggak bisa record lama-lama, jadi sorry banget aku nolak beberapa pelanggannya dan si bocil tadi belum bayar teman-teman. Oke, tapi setidaknya aku udah tahu cara mainnya. Dan untuk next episode aku bakal coba eksplorasi lebih banyak lagi, dan tutup dulu warnet kita pastinya. Nanti kalau udah buka baru kita ngelayani pelanggan teman-teman. Oke, thanks for watching and see you next time. Bye-bye.